Di samping mendaftari 13 suara, 13 yang berhak, ada suara dari Koni. Karena Koninya sudah masa berakhir, makanya dari Karetekan itu satu suara, dan dari Koni Provinsi Sumatera Utara satu suara. Akhirnya nantinya jumlah suara seluruhnya adalah bagi Koni bukan muasalahnya, bagi kita itu tidak ada musyawarah. Tapi bagi kita adalah kemampuan Kota Sibolga untuk melahirkan kader berprestasi, itu adalah ukur. Sehingga nantinya ini bisa menaikkan nama daerah. Pada akhirnya, ketika siapa yang akan kita pilih pada musyawarah ini, Koni Sumatera Utara, prinsipnya siapapun kita siap, dengan catatan yang terpilih menjadi ketua mampu bermitra dengan pemerintah kota. Itu yang paling penting. Karena di undang-undang olahraga diatur ada unsur kewajiban pemerintah daerah itu untuk membantu pembiayaan bagi olahraga. Sesungguhnya pemerintah Sibolga itu akan mendukung organisasi olahraga yang ada di kota ini. Yang penting pengurus KONI bersinergi dengan pemerintah, kerjasama dengan pemerintah. Saya kira itu saja yang paling penting, supaya sama-sama dapat bekerja untuk membangun olahraga ataupun prestasi-prestasi anak bangsa yang ada di Sibolga ini. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Olahraga Kota atau Musorkot KONI Kota Sibolga tahun 2019 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Horas. Horas. Yahobu. Yahobu. Menjual-jual. Menjual-jual. Oh, ini di sana.